Saat ini Nana benar-benar bersyukur karena sekarang ia dan juga Dewa bersama dengan Junior sudah bisa berkumpul bersama-sama lagi ya guys, tanpa takut adanya ancaman dari Mama Farah. Nah guys, semoga saja setelah ini Dewa dan Nana bisa hidup bahagia tanpa adanya ikut campur tangan rumah Mama Farah ya guys.